Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Meski ditahan imbang Persita Tangerang 0-0 di pekan 12 Liga 1 2023 hingga 2024, Sabtu, 16 September 2023, ada data statistik yang layak disambut gembira. Untuk pertama kalinya musim ini, akurasi operan Arema tembus 90% dalam satu laga. Perlu diketahui, sejak Fernando Valente melatih di 3 pekan terakhir, jumlah total operan maupun operan sukses Arema meningkat. Hal ini diyakini tak lepas dari permainan bola-bola pendek yang diterapkan. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Arema mampu mencatatkan total 527 operan, di mana 476 operan sukses sampai ke sasaran. Jumlah itu lebih banyak dari laga sebelumnya melawan Bayangkara FC maupun Persikabo 1973. Akurasi umpan 90% di laga ini ternyata juga berbanding lurus dengan prosentase penguasaan bola Arema. Penguasaan bola yang mencapai 60% menjadi rekor tertinggi Arema di musim ini. Kita harus akui, dalam beberapa momen, Persita bisa menguasai bola, tapi mereka gak mendominasi permainan. Harus diingat, kiper kita gak melakukan penyelamatan sekalipun. Gak mudah untuk menguasai bola di sepanjang 90 menit pertandingan berlangsung, kata Fernando. Fernando Valente memiliki pemikiran, dengan semakin tingginya akurasi operan, maka prosentase penguasaan bola juga meningkat. Pada akhirnya, peluang untuk mencetak gol kemenangan juga akan semakin tinggi. Saya pikir, di beberapa momen satu tim bisa menguasai bola, tapi gak bisa menghasilkan apapun. Saat kita menguasai bola, kita bisa membuat banyak peluang mencetak gol, dan memenangkan pertandingan, imbuh pelatih asal Portugal itu. Yang bikin saya semangat, di sini kita selalu mempersiapkan diri untuk keseimbangan, dan gak memberikan lawan kesempatan untuk mendapatkan peluang. Saat kita bicara penguasaan bola akan menghasilkan keseimbangan, tapi bicara penguasaan permainan, maka kita bisa lebih banyak peluang. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.